Kembali lagi di Otoket Kid Channel. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara menyetel sensitivitas alarm Toyota Agya tahun 2017 ke atas yang 1200 cc. Oke, langkah pertama kita harus membuka laci. Caranya kita tarik seperti ini. Ya. Oke, sudah terbuka. Setelah terbuka, dapat kita lihat di sini ada sebuah modul, yaitu ini modul alarmnya. Oke. Sekarang selanjutnya kita keluarkan modul ini dari dudukannya ini. Tinggal didorong saja, maka modul akan terlepas dari bracketnya. Setelah modul alarmnya berhasil keluar, di sini kita dapat melihat sebuah potensiometer yang berguna untuk mengatur sensitivitas alarm ini, alias sensor getarnya. Jadi ini tinggal kita putar pakai kuku ya, seperti ini ya. Tinggal kita atur sesuka hati, ingin nomor berapa sensitivitas sensor getarnya. Oke, setelah kita berhasil mengaturnya, sekarang tinggal kita pasangkan kembali modul ini. Sampai terdengar suara klik, artinya modul sudah terpasang dengan benar. Setelah modul terpasang dengan benar, sekarang waktunya kita pasang lacinya kembali. Pastikan pengaitnya masuk ke sini dan sini dengan pas. Jika sudah dirasa sudah pas, ini lacinya tinggal kita dorong seperti ini. Oke, ini lacinya kepenuhan, ini susah ditutup. Ah, oke, sudah pas. Sekian tutorial dari saya untuk men-setting sensitivitas alarm Toyota All New Agya.